Okay, today we will learn about tangram. Okay, bentuk. Okay, look at the tangram. Tengok bentuk. What shapes are missing? Apa bentuk yang hilang? Okay, ni adalah gambar tangram. Jadi dia suruh tengok dan dia suruh cari bentuk yang hilang. Okay, nombor satu, green square. Green square. Green ialah hijau, square ialah empat segi. Bentuk empat segi tepat. Okey, ni bentuk empat segi tepat. Ini ialah green square. Nampak? Warna hijau, empat segi tepat, warna hijau. Two, blue parallelogram. Blue parallelogram. Ini ialah paralelogram warna biru. Paralelogram warna biru. Ini tempat dia duduk. Okey, nombor tiga. Green triangle. Segi tiga hijau. Okay, mana segi tiga hijau? Okey, ni. Ini segi tiga hijau. Okey, yang seterusnya. Yellow triangle. Yellow triangle. Yellow bermaksud kuning. Triangle bermaksud segi tiga. Okey, mana segi tiga yang berwarna kuning? Yellow triangle. Okey, ni. Ini segi tiga warna kuning. Tapi dia duduk dalam keadaan terbalik. Pusing kat sana. Okey. Yang seterusnya. Blue triangle. Blue triangle. Blue triangle bermaksud segi tiga biru. Segi tiga berwarna biru. Okey ni. Segi tiga berwarna biru. Nampak? Dia ada satu, dua, tiga segi. Jadi kita panggil triangle. Segi tiga. Warna, warna apa? Blue. Biru. Ni warna biru. Okey. Okey. Tengok sini. Sini ada warna merah. Sini ada warna orange. Semuanya ialah triangle. Ini terlebih satu. Okey, tengok nombor satu punya gambar. Apa yang putih ni? Okey, yang putih ni maksudnya bentuk ni hilang. Okey, bentuk ni hilang sebab tu dia berwarna putih. Okey, bentuk apa hilang? Kita tengok balik sini. Bentuk apa warna putih ni yang hilang? Okey, pandai. Segi tiga warna biru hilang. Nampak? Segi tiga warna biru, hilang. Jadi, dia warna putih. Dia hilang sebab tu dia jadi warna putih. Jadi, kita tulis kat sini. The blue, ni, segi tiga warna biru. The blue triangle is missing. Segi tiga warna biru, hilang. Nampak? Warna putih ni. Kalau kita tengok atas, warna putih ni ialah tempat duduk segitiga warna biru. Jadi kita tulis kat sini, segitiga warna biru hilang. Okay, tulis dalam bahasa Inggeris. The, ambil sini, letak sini. Blue triangle is missing. The blue triangle is missing. Okay, tengok pula gambar seterusnya. Okay, apa dia yang warna putih ni? Jadi kita tengok atas. Ni bentuk dia sama dengan sini. Nampak? Bentuk ni sama dengan sini. Ini bentuk apa? Pandai. Blue parallelogram. Blue parallelogram. Blue maksudnya biru. Parallelogram. Bentuk ni kita panggil parallelogram. Okay, kita tulis kat sini. Sebelah gambar dia. The blue parallelogram, salin balik yang ni, letak sini. The blue parallelogram is missing. Bentuk biru parallelogram yang ada putih ni, hilang. Okay, nampak? Putih ni ialah biru kat sini. Okay, kamu boleh buat sampai habis. Okay, selamat menjawab.